contoh dekat Sarawak, dekat you all, ya, you all kata you all best prefer kat ni kan, dekat surat. Ya, good practice kalau kita boleh jadikan dia dekat mimik lah. Ya, mungkin you all gunakan you all punya pos punya kuasa tu kan, untuk jadikan sebagai ni. Ya, baru okey dia tulis kat surat, tapi dekat mimik pun dia suruh dia tulis dan tanda tangan. Sebab sekali pandang aja kita dah tahu dah apa tindakan. Jadi penulis mimik perlu nyatakan nombor lampiran yang dirujuk. Kalau dia ada lampiran yang dirujuk, catatkan singkatan nama pegawai, nama jawatan pegawai yang diminitkan. Tulisan jelas. Minit boleh ditulis tangan atau di tan. Penulis minit perlu menandatangani ringkas dan mencatat tarikh minit itu ditulis. Sekiranya minit panjang lebih separuh kertas minit, ditype kertas lain sebagai minit bebas. Minit bebas didaftarkan dan difailkan sebagai kandungan berikutnya. Okey, kalau tindakan tu panjang lah, ya, kita typekan dia atas kertas, tapi kita letakkan dia dalam fail, dikandungkan kertas minit tadi. Alright, ya, sebab dia dah ni. Ya, jadi itu untuk ni.